Jadi, apa penyebab utama orang yang maniak belanja-belanja? Coba pikir, kenapa ada orang yang suka beli ini itu padahal nggak perlu-perlu banget? Apakah karena punya uang? Salah, bukan itu penyebab utamanya. Apakah karena tekanan sosial? Masih salah. Memang sih, ada aja orang yang berusaha beli ini itu lalu flexing, memenuhi ekspektasi orang lain agar dianggap sukses, bahagia. Apa karena iklan? Promo diskon-diskon? Salah. Karena ada juga orang yang kerja di bagian periklanan, malah nggak doyan belanja-belanja. Karena kemudahan, belanja zaman sekarang? Masih salah. Karena terbawa suasana, ada event jadi ingin beli-beli? Hampir benar. Jawaban yang benar adalah karena terbawa emosi. Perasaannya lega setelah belanja, jadi lupa segala kesedihan dan berubah jadi kesenangan. Terus dia belanja lagi setiap kali merasa sedih. Nggak sadar, belanja terus-terusan membuat dia bokek. Bokek membuat dia sedih. Karena sedih, dia belanja lagi. Jadi, segeralah sadar kalau belanja hanya kesenangan sesaat. Agar kita tidak mudah menjadi orang yang maniak belanja-belanja.